Ari, kamu akan bersekolah di sekolah baru tahun ini. Sekolah manusia. Sekolah manusia? Ya, jangan lupakan pesan ayah. Hati-hati akan air. Baik ya. Dan laki-laki, jangan buat kesalahan yang sama dengan Ariel. Baik. Wow. Pemeriksaan alarm kebakaran. Kebakaran? Air? Rahasiaku akan terbongkar. Aman. Untung saja aku kepagian. Tapi aku harus segera mengeringkan diri. Akan kusembunyikan ini. Kurasa tidak ada yang melihat. Siapa dia? Dan apa yang dia sembunyikan? Hai, aku Phoebe. Aku Ari, si anak baru. Kamu menyembunyikan apa di sana? Tidak ada apapun kok. Ini, bersihkan kacamatamu. Sampai jumpa di kelas. Akan ku cari tahu. Bau ikan. Ekor ikan. Aku tahu, dia seorang duyung. Dia tampan sekali. Apa yang dia lihat? Jamie? Saya punya laporan. Apa kalian tahu kalau ada duyung di dunia ini? Mereka jahat dan berbahaya. Kadangkala, mereka bersembunyi di antara manusia. Kenapa Phoebe punya fotoku? Jamie akan segera melihatnya. Dia sedang menonton video ternyata. Dan kamu tonton juga dan bagikan ya. Aku akan membongkar rahasia Ari. Ayo persiapkan perangkap. Berhasil tepat waktu. Ini buktinya. Jamie. Ya? Dengarkan ini. Baiklah. Tidak ada suara apapun. Kok bisa? Apa yang terjadi? Ponselku mati. Ayah menelpon. Saya keluar dulu ya, Bu. Terima kasih. Ayo cari bukti selagi Ari keluar kelas. Mari kita lihat. Aku harus pergi ke lab sekarang juga. Baiklah, bubuk apa ini? Ini sisik. Harus segera memberitahu Jamie. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jamie, Jamie, lihat ini, lihat. Apa? Au, au. Pasti fantasi anehnya lagi. Aku pergi dari sini deh. Mana Jamie? Jamie. Lagi-lagi dia menatap Jamie. Baiklah. Au. Air. Ouch. Kurasa tidak ada yang melihat. Cepat. Ayo Phoebe. Begini, nanti Jamie melihatku. Ternyata bukan hanya duyung yang takut air. Bangku ini kosong. Iya. Bagus. Apa sih yang selalu dia tonton?
sekolah? Tidak, kurasa aku harus meminta maaf. Mana dia? Lagi-lagi aku aman. Bagus. Oh, sakit. Air mata. Oh tidak, aku harus menyingkirkannya. Asalkan tidak mengenaiku. Oh tidak. Sekarang dia akan melihat semuanya. Mana kacamataku? Tidak ada yang lihat. Aku tidak bisa melihat apapun. Untung hanya Freddy. Aku mencuri earphone Ari lagi. Dengarkan ini. Ya, laut. Sudah kubilang dia duyung kan? Dan aku menumpahkan air padanya. Aku harus segera minta maaf. Kamu punya spidol? Tidak. Bagaimana dengan lipstik? Ini pasti tanda bahwa dia ingin menciumku. Tentu aku punya lipstik. Freddy, kau punya spidol. Ini dia. Terima kasih. Beruntung sekali. Aku akan duduk dengan Phoebe. Aku siap. Oh ya ampun. Apa itu? Ari, maafkan aku. Aku tahu. Oh, Jamie. Mana dia? Kita tidak bisa bersama. Kita bisa bersama. Berhenti. Bau ikan. Tidak, aku benci ikan. Maafkan aku. Semua orang akan melihatnya. Alarm kebakaran. Oh tidak. Duyung, seorang duyung. Sekarang semua orang jadi tahu. Aku akan membantumu, pahlawanku. Tidak apa-apa. Aku akan terbiasa dengan baunya. Subscribe channel ini ya. Bulannya merah. Wabah bencana. Kita akan jadi zombie. Sebenarnya kita bisa dapat kemampuan super loh. Wow, aku pengen banget. Aku gak mau kekuatan apapun. Untuk kami aja kalau gitu. Apa yang terjadi? Apa itu mimpi? Dingin sekali. Api, hentikan. Api. Api. Hentikan apinya. Aku bisa mengontrol api. Ada apa? Ketiduran di kamar mandi. Aneh sekali. Apa-apaan ini? Hei, kacamataku. Dingin. Apa-apaan sih ini? Teman-teman, subscribe channel kami. Jamie, aku bisa jelaskan. Aku jadi wanita. Kekuatan air. Keren. Dan aku bisa mengendalikan dingin.
keren. Bagaimana aku bisa sampai sini? Apa itu? Aku jadi ulat? Ayolah. Aku udah nyoba. Pegangin ini dong. Tidak. Aku mau bertukar kekuatan. Itu ide bagus. Berhasil. Aku gak jadi wanita lagi. Ya, ini jauh lebih baik. Luar biasa. Teman-teman, aku punya berita. Kekuatan super, kami juga punya. Jadi putri duyung. Kemampuan mengendalikan dingin. Kamu dapat apa? Apa dia? Berubah jadi kepompong. Sesuatu. Aku lagi nyoba. Cukup keren kan? Hey. Ups. Es, air. Apa kemampuanmu? Gar. Oh, hentikan. Dasar lucu. Buat pesta yuk. Kita kirim undangan ya. Iya. Tolong. Dengar itu, kita bisa jadi pahlawan super loh. Fluffy, turunlah. Kami bisa membantumu. Aku bisa bekukan pohonnya hingga kucingnya bisa meluncur. Nanti kucingnya jadi beku. Aku bisa buat api, nanti kucingnya kebakar. Lebih baik kita airin aja. Ini kucingmu. Hah? Oh, Fluffy, aku sangat merindukanmu. Rencana kita juga cukup baik. Jangan khawatir, dunia. Kami bisa mengatasinya. Pahlawan super berjaga untuk keamananmu. Dapat videonya? Kita bertiga tidak terkalahkan.
hanya 3 undangan. Pete bukan lagi pahlawan super. Dia dapat kemampuan yang bodoh. Sudah ditetapkan, hanya kita bertiga yang pergi. Kemampuan bodoh? Oh ya, akan kutunjukkan. Akhirnya, kemampuan sungguhan. Hey! Rencana kalian sudah berakhir. Itu Pete! Wah, dia marah! Kau! Ah! Aku bisa mengatasinya. Tidak, tidak bisa! Aku lebih kuat! Hentikan, amarah, muito! Au! Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku! Bagaimana caramu melakukan itu? Bukan kami kok. Kamu takut burung kan? Aku pernah melihatnya. Oh, burung. Wah, burung. Cepat, cepat ledakan. Apa? Iuh. Oh, maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami berjanji. Subscribe channel kami ya. Hari ini ada ujian renang. Andai aja aku bisa berenang kayak ikan. Gempa bumi. Au! Aku jadi putri duyung. Pakaian yang membuatku tidak akan terkena air hujan. Aku akan kebasahan. Jelek sekali. Kurasa aku tidak akan memerlukan ini. Si korban udah datang nih. Reaksi yang luar biasa. Kekuatan pahlawan. Akhir dari pranknya Barbara. Ini saatnya untuk membalas dendam. Benar juga, lagu Putri Duyung. Apa? Kamu nyanyi. Apa yang terjadi? Kira apa lagi ya? Ah! Ih! Rumput laut! Manis sekali! Kamu kekanak-kanakan ya? Kita akan lihat siapa yang kekanak-kanakan. Apa filmnya terlalu menakutkan? Aku akan balas dendam padamu.
Ada apa lagi di dalamnya? Barbara, dari mana kamu dapat sushi itu? Di tempat beli tiket. Dari mana lagi? Tentu ada di sana. Mau nonton film bersamaku? Tentu aja aku mau. Aku... lain kali ya. Bagaimana kalau... Bagus, aku bisa mengubah barang jadi benda laut. Hei, di mana ponselku? Ari, maju ke depan. Aduh. Saya tidak tahu jawabannya, Pak. Aku ada ide. Saya tidak punya apapun untuk menulis, Pak. Udah. Pelajaran selesai. Saya tidak enak badan. Gak asin sama sekali. Apa cuma imajinasiku? Siapa yang membuat ini? Kukira kamu menyukaiku. Tapi... Siapa yang melakukan ini? Tapi... Pete? Oh... Ah! Tapi ini bisa membuatnya curiga. Lebih aman begini. Ciki, favoritku. Lihat siapa yang ada di sana. Gimana? Enak. Tidak, Barbara, aku yang akan selesai duluan. Tangkapan yang bagus. Ujian renang hari ini. Oh, tidak. Aku ada ide. Saya sakit, Pak. Boleh saya izin dulu? Ini, lihat betapa merahnya leher saya. Baiklah, silakan beristirahat. Yeay. Ada yang aneh di sini. Boleh saya bantu Ari ke kelas, Pak? Tertangkap kau. Aku benar-benar lupa. Aduh. Kamu membohongi saya. Tidak, saya hanya sudah sembuh. Kalau begitu, ayo ke kolam. Sekarang semua orang akan mengetahui rahasiaku. Ya, ada banyak jenis baju renang kan?
Selamat, Ari. Aku berenang seperti ikan. Apa kalian suka videonya? Like dan subscribe channel kami ya. Bisa bawain teh lagi nggak? Oke. Makasih. Tidak. Oh, maaf. Terlalu panas. Teh, bawakan aku teh. Oke, oke. Maaf. Hampir saja. Aku seorang duyung dan pacarku sama sekali nggak tahu. Sebenarnya, dia bukan pacarku sih. Aku nggak punya pacar. Ini masalah keduaku. Lihat, aku nggak selalu jadi duyung. Aku cuma murid rajin biasa. Semua pelajaran mudah buatku. Kecuali matematika. Ah, nggak paham. Kalau aja bisa dapat nilai A. Apapun. Akan kukabulkan. Aku baik-baik saja. Ini cuma aku atau dia mirip Bu Guru ya? Apa-apaan ini? Sungguh, demi MTK doang. Kamu gak bisa balik jadi manusia. Hanya ciuman sejati atau aku harus memberikan masa mudaku padanya. Ah, klise banget. Kamu pernah jatuh cinta gak? Iya. Cintaku. Cuma air, rambutmu berantakan sih. Oh, makasih. Air? Wah. Ew, ada yang makan ikan di sini. Maaf. Aku punya ide, tunggu di sini. Ew, ada yang makan ikan di sini. Ah. Makasih banyak. Ah, lihat siapa di sini. Kenapa dia selalu kayak gitu sih? Aku harus menciumnya. Ayo, ayo. Ada kejutan untukmu. Hati-hati. Hey, Edward. Kamu tuh punya cewek nggak sih? Nggak punya. Gimana kalau aku? Coba aku pikirkan. Oh, ayolah. Kalian tidak ada kelas ya, anak-anak? Kau? Tidak, saya punya urusan penting di sini. Oh, oke. Okay. Ada apa di sini? Air? Oh, maaf, nak. Ibu ceroboh sekali. Dasar jahat! Oh. Jangan bicara dengannya. Dia punya kudis.
Selesai, matematika jadi gampang deh. 20 menit tersisa untuk kalian. Dan untukmu 8 jam. Hey Edward, aku udah selesai nih. Tahu jawaban? Ew, kudis. Apa? Gak jadi deh. Nyerah deh, gak ada yang menyayangiku. Edward pikir aku punya kudis. Mana mau dia menciumku. Kau tahu, aku bisa menolong loh. Kamu? Ya Tuhan, kamu? Kok bisa aku gak sadar? Kamu selalu ada di sisiku, membantuku. Kamulah orangnya, cium aku. Hei, enggak. Maksudku, aku bisa memberi kucingmu makan, atau memberitahu orang tuamu, atau membantumu menghilangkan kudis. Aku gak punya kudis. Aku gak suka cewek. Oh, oke. Ini dia. Berakhir sudah hidupku ini. Gimana kalau coba negosiasi dengannya? Apa? Jika dia butuh yang lain selain hidup dan masa muda. Sepertinya harus kucoba. Nanti gimana rencananya? Aku akan bilang kalau aku sangat bertalenta. Ya, dulu. Setimpal. Ayolah, kita kan bukan anak TK yang harus berdansa. Ayo. Subscribe. Apa kalian suka video ini? Ada TikTok juga loh. Sampai jumpa. Keponakanku, Paman Poseidon, Chloe. Hai. Foto bayi kalian. Jangan berkelahi, kalian kakak beradik. Menyebalkan. Make upmu udah pudar tuh. Oh, biar ku bantu. Ini lebih baik. Sekarang pembalasanku. Mulai lagi deh. Hah? Tidurlah di kamar adikmu ya. Keberatan. Tidak dengannya. Kalian kakak beradik yang akrab dong. Aku akan ambil barang-barangku. Berbeda sekali. Aha. Di mana ponselnya? Ini dia. Kembalikan. Aha. Sekarang. Ups. Hah? Ponselku. Iyuh.
Senyum untuk subscriber. Ini dia. Hah? Selesai sudah. Hidupmu akan segera berakhir. Bagus. Ayolah. Ini akan jadi milikku. Apa? Tato? Kalian dihukum. Hah? Kamu manis sekali. Karena kamu suka tinta. Itu dia. Saatnya menambahkan warna yang cerah dan berubah. Hah, yang ini taruh di mana ya? Aku simpan deh. Chloe. Apa yang terjadi? Hukuman mereka berdua. Maaf. Anak-anak. Gambar yang bagus. Kakek kalian adalah seorang pelukis. Sekarang berbaikanlah. Ayo baikan. Bagus. Kamu mau kemana? Kontes graffiti. Mau coba? Bukan gaya aku. Tapi aku akan mendukungmu. Yang mana? Yang pertama. Makasih. Udah selesai? Oh tidak. Hah? Cat kuning malah akan merusaknya.
Oh tidak. Gak apa-apa, kamu pasti menang. Cat kuning itu milikku. Aku tidak bermaksud. Berakhir sudah. Aku harus berbaikan. Aduh. Berbaikan sekarang. Nih. Apa? Gimana? Bagus. Hah? Itu hadiahmu. Ayo. Kita berbaikan dan memenangkan tropinya. Kalian memang terbuat dari seni. Ayah. Iya, seni. Dan kecintaan akan prank. Subscribe channel ini ya. Dan pengecekan terakhir. Bu Geller, saya punya kejutan. Ini harus segera dihentikan. Tapi itu kan cuma prank, Bu. Prank biasa pula. Saya harus mengeluarkan kamu. Terserahlah. Ujian kita, Bu Geller. Atau... Saya tidak jadi mengeluarkanmu kalau Ari bisa mengajarimu. Saya? Tidak. Ya, Ari, ini PR-mu. Ajari Jamie dan kamu akan dapat nilai A sepanjang tahun. Dan kamu tidak akan saya keluarkan. Mengajariku ulang? Aku? Ya, terserahlah. Aku butuh nilai A itu. Mengajariku? Malahan dia yang akan kuubah jadi nakal. Sekolah selesai. Mau ke bioskop, ah. Ari, aku harus pergi. Bu Geller memberiku tugas. Kenapa aku harus peduli? Aku mau ke bioskop. Jadi cepat lakukan pengajaranmu itu. Bagus. Ayo ke tempatku dan mari kita kerjakan PR. Silakan. Mengajariku. Kamu suka laut. Halo, Ari? Apa? Cuma mainan rusak kok. Akan kutelepon nanti. Oke, duduklah. Ayo belajar. Tahu cara mengerjakannya? Tidak. Baca buku paket ini dan lihat contohnya. Baca? Tidak. Kamu tidak bisa memaksaku untuk membaca. Bagaimana kalau bisa? Apa? Apa yang kulakukan? Jadi, jawabannya apa? 3 dan 7. Bagaimana aku tahu? Sihir. Aku akan ambil buku lainnya.
kan memang sudah rusak. Oke. Ups. Ah iya, kamu harus berhenti main-main. Aku tidak akan pernah berpisah dengan ketapelku. Mari kita lihat. Apa? Kemana ketapelku? Apa itu? Trik macam apa itu? Iya, kita harus merubah penampilanmu. Hmm? Ada apa dengan bajuku? Kamu harus berpenampilan seperti murid biasa, tidak seperti seorang pembuli. Tidak, aku kelihatan keren dan kamu kelihatan aneh. Apa ini? Ada noda aneh di bajuku. Harus kubersihkan. Ya ampun. Habislah aku. Kamu tidak apa-apa? Iya. Kamu apa? Putri Duyung? Iya. Keren. Duyung, kenapa kamu tidak mau beritahu siapapun? Nanti aku ditertawakan. Kalau begitu, jangan berpenampilan seperti itu. Jangan marah dong. Aku bebas berpakaian seperti apapun. Kamu harus jadi pembuli. Duyung boleh jadi ditertawai. Pembuli tidak akan. Jangan lagi. Ayo kita mulai dengan pakaianmu. Bagus. Untuk ibu rumah tangga tahun 50-an. Ganti lagi. Apa? Tiga kancing dilepas masih belum cukup nakal. Iya, ini dia. Ini baru namanya nakal. Iya, sangat keren. Beri aku pakaian dong. Makasih. Bau apa ini? Baju bersih. Tentu dong. Rambut. Iya, Duyung punya rambut yang cantik. Rambutmu tidak perlu secantik itu. Hah? Lalu bagaimana? Seperti ini. Berantakan dan kemana-mana. Oke, Wow, kamu bisa pergi ke konser rock sekarang. Keren banget. Tapi tidak seberantakan itu. Susah sekali dibuat puasnya sih. Ya, seperti ini. Sekarang make up. Ouch. Apa? Jentikan jarimu. Pakai sihir gitu. Soalnya, aku cuma tahu make up-nya Duyung. Tidak, jangan begini. Nah, ini baru make up. Lebih baik. Wow, aku keren banget. Sekarang aku dipenuhi glitter. Perhiasanku. Ini sih tidak cocok. Piercing dan tato adalah perhiasannya anak nakal. Tenang, cuma bercanda kok. Kita akan buat tato bohongan dan juga clipper. Wow,
Aku keren. Tentu saja. Tinggal satu hal yang tersisa. Prank. Hah? Bagaimana cara mainnya? Ini dia. Pelan-pelan dong. Kita harus mulai dari dasarnya. Benar juga. Lebih keras. Saat aku melambaikan tanganku. Au! Ini dia yang paling aman. Bukan untukku. Kenapa tidak? Oh, benar juga. Air, maafkan aku. Kurasa prank bukan gayamu. Iya, aku mau jadi nakal tanpa membuat prank. Deal. Apa? Apa yang terjadi? Ari, saya memintamu untuk mengajari Jamie. Bukan kamu yang diajari. Terserah deh. Ngomong-ngomong, Jamie, ini nilai PR-mu. Wuh, A plus. Semuanya benar. Ari, kamu dapat A sepanjang tahun dan Jamie bisa kembali bersekolah. Metode Ari berhasil. Apa saya harus pakai tato juga ya? Subscribe channel ini. Kita putus. Syukurlah. Dari mana datangnya? Duyungku, kamu sahabat terbaikku saat kecil. Ah, jika saja kamu bisa bicara. Hai, sudah lama tidak bertemu, Chloe. Apa? Hei, bagaimana kabarmu? Air. Oh, tunggu sebentar. Baiklah, buka mulutmu. Terima kasih. Ah, apa itu? Frank? Tidak. Maaf, tadi aku memang mau memakannya. Sebenarnya dia agak jahat kepadaku. Jadi, bon appetit. Oke. Ikan tuh keren banget. Aku suka sekali dengan ikan. Kayaknya tadi lagi bicara tentang bola deh. Hai. Hai. Ini Ari dan dia putri dulu. Putri yang cantik kan? Teman baruku. Selamat datang. Aku harus ke kelas. Iya, keren sekali. Aku boleh mengajaknya kencan gak? Aku... Hey Jamie, mau kencan denganku? Tentu, mengapa tidak? Yes! Selamat deh. Tidak semodis seperti di bawah air. Aku harus menyesuaikan diri. Sempurna.
Dari mana ikannya datang? Mary, hiduplah. Siapa yang melakukan ini padamu? Chloe. Oh, aku lagi jalan dan kalian ada di sini. Kamu? Kamu mau merusak kencanku? Tidak. Teman tidak melakukan itu. Kamu bukan lagi temanku. Wow, hujan di dalam ruangan. Lihat gak? Wow, luar biasa. Hebat. Wow. Hey, Ari. Aku baru mau. Mau lihat trik yang lain? Ah, kurasa ini sangat lucu. Jamie, boleh bicara sebentar? Tentu. Maafkan aku juga. Sekarang kami hanya berteman kok. Aku juga minta maaf ya. Ini dia, hal kesukaanku. Sebagai permintaan maaf. Kurasa aku sudah punya, jadi simpan saja. Oh, terima kasih. Aku juga belum mau memberikannya sih. Kurasa, Duyung memang tidak boleh mencari cinta sejati.
Ikan adalah hal terbaik di dunia. Dunia bawah laut adalah dunia favoritku. Bersama di lautan, sepertinya sih. Ow! Oh, tidak adil. Tidak bisa ke laut. Beli saja kolam ini. Ide bagus. Hey, apa yang kamu lakukan? Mengambil kolam ini? Tidak, beli kolammu sendiri. Ya, dasar doyung bodoh. Dadah. Cara meniupnya bagaimana ya? Ketemu. Wah. Apa itu? Cuma saus tomat. Aku punya ide. Bagus. Ini pasti berhasil. Nyamannya. Waktunya berenang. Aku butuh air di sini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kalau... Iya! Ayo! Bagaimana bisa ada di sini? Ada sesuatu di kakiku. Apa ini? Cukup, Ariel. Bagaimana kalau air yang ini? Jenny, seperti Karibian. Oh, kamu imut sekali. Ada sesuatu yang kurang. Ya, pasir. Di mana aku bisa mendapatkannya? Ya. Masih belum cukup. Ini dia. Warna yang sangat aneh. Ada apa denganmu, Bob? Aku kena racun. Hati-hati. Selesai. Ayo kembali bekerja. Ini bagus.
pasir. Aku suka menghancurkannya. Panas banget. Terlalu kecil. Ini lebih baik. Hah? Apa? Panas banget. Aku harus buka baju. Berhenti. Aku tidak punya baju renang. Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Ini dia. Mana? Benar. Ini dia. Ups, ini bukan punyaku. Ini baru punyaku. Bagus. Waktunya berendam. Liburannya menyenangkan. Apa ini? Mari kita lihat. Wow. Kalau begitu pasti ada seluncuran di sekitar sini. Ini dia. Bagus. Sekarang giliranmu. Ayo kita mulai. Waktunya berenang. Topi ini sangat tidak nyaman. Ini dia. Bagaimana kalau... Wow, berhasil. Wow, permata. Ada banyak permata. Oh, bagus. Ayo kita buat sesuatu. Hubungkan permatanya dengan tali pancing. Berhasil. Oh, cantik sekali. Sangat cocok denganku. Cantik? Cantik? Foto-foto ini akan kuupload. Siapa itu? Aku penasaran kamu berlibur kemana. Mau lemonade? Ya. Hah? Ya. Oh, lemonade-nya habis. Tidak apa-apa, aku punya yang lebih baik. Ambil sebuah semangka. Buat lubang di atasnya. Taruh botol di atasnya. Selesai. Wow, boleh ku coba? Tentu. Terima kasih, Pak Semangka. Hah?
Bau apa itu? Jamie! Ini wangi belerang alami. Keluar dari kolamku sekarang! Iya. Panas banget. Aku punya ide. Ini dia. Mari kita nyalakan. Pompa. Bagus. Udara sejuk yang tidak panas sama sekali. Udara sejuk berarti... Ini nyaman sekali. Hah? Apa? Ew! Video terbarunya sudah rilis. Bagus! Nonton yuk! Maaf. Akan kubersihkan. Tidak apa-apa. Aku akan membuat sesuatu yang menarik. Ambil scrub mandimu. Lepaskan talinya. Buat lingkaran dari kardus. Masukkan kardusnya. Tambahkan kapas ke dalamnya. Ratakan. Jahit bagian ini. Lampu yang berguna. Wah, cantik sekali. Indahnya. Ibuku. Dan dia memvideo callku. Percaya padaku, pakai baju tidurmu. Oke, ini ceritanya kamu sudah tidur. Hai. Sudah tidur ya, nak? Ibu akan tinggal di bibimu dulu. Tunggu ibu pulang ya. Oke. Aha, ini tas baru. Wow. Anak-anak, temui teman baru kalian, Ari. Hai. Anak baru? Menarik. Kamu gak boleh memakai topi di kelas. Itu aturannya. Wow, cantiknya. Ya ampun, rambutmu. Ari, hey, cantik lihat banget. Di rambut itu. Kasih tahu tentang dirimu dong. Kalian semua menyebalkan. Dasar orang-orang bodoh. Akan kutunjukkan pada kalian. Kelas pasti belum selesai, Barbara. Wow. Boleh aku bergabung dengan kalian? Tentu. Aduh, maafkan aku ya. Itu kan cuma air. Kami pergi dulu ya. Oh, ayolah. Ini kan cuma prank. Oh, tidak. Bagaimana bisa? Hilanglah. Aku harus bersembunyi. Jangan saya. Tunjukkan Samudra Pasifik. Aduh.
Yah. Makasih ya. Subscribe channel kami ya. Ari datang. Hei, kamu penyelamatku. Ari lagi. Kamu tahu segala hal tentang laut. Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan pada rambutmu? Mau datang ke pesta aku enggak? Maaf tentang airnya ya, Damai. Tentu saja. Makasih, tapi aku enggak makan ikan. Aku makan. Itu untuk... Au! 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 Ah! Wow, pasti kokinya salah masak. Oh, wow. Mau main game denganku? Main apa? Tertangkap. Enggak. Aku gak tahu cara mainnya. Aku akan main. Jamie, tangkap. Apa? Kenapa kamu gak drop out dari sekolah ada sih? Hah? Ari? Empat ekor ikan. Berapa banyak? Hihi, tiga. Aku gak tahu. Empat. Aku percaya pada Pete. Empat jari. Kerja bagus, Pete. Wah. Ayo. Ini enak. Seperti di rumah. Hah? Bagi dong. Yuk. Ini dia. Sedikit lagi. Oh, astaga. Biar aku selesaikan ini. Ari? Ari, bisa ambilkan ini untukku juga enggak? Bisa. Ini dia. Kalau yang lain gimana? Barbara? Oh, soda. Tidak, Pete. Aku kira kamu mau semuanya. Aku harus... Aku tadi salah ngomong. Tidak. Tidak mungkin. Dia seorang duyung. Ari adalah duyung. Tidak. Ari adalah putri duyung. Duyung sungguhan. Itu dia, seorang duyung. Aku bukan. Gak ada lagi yang akan berteman denganku. Udah aku bilang ada yang aneh dari dia, kan? Hei, kamu ngapain sih? Menyedihkan sekali. Teman-teman, abaikan saja dia. Aku terlambat. Aku gak terlambat. Hai, kamu tahu gak? Dia seorang duyung.
Gak peduli tuh, Ari tetap temanku. Hah? Oke, kamu pasti akan segera menyesal. Kalian akan segera melihat jati dirinya Ari. Hah? Oh tidak, selesai sudah. Ekor yang indah, keren banget. Cantiknya, kamu bisa berenang cepat. Boleh pinjam untuk lomba nggak? Aku mau itu juga. Indah banget, Ari. Aku boleh coba sentuh nggak? Kenapa? Dia kan aneh. Kalian semua gila. Ada apa? Wow, cantik banget. Seperti punya Ari. Aku mau jadi duyung juga. Iya, aku memang putri duyung dari dulu. Terima kasih. Apaan tuh? Ini ponsel. Ini baru ponsel. Keren banget kan? Senyum. Akan kukirim ke kalian semua. Hasilnya bagus. Gimana caranya ngelihat foto di ponselmu? Wow, caranya begini. Hah, keren. Teman-teman, subscribe dan like videonya ya. Senang sekali akhirnya kita bisa mengadopsi anak. Aku gugup sekali. Halo, ayah dan ibu baruku. Apa? Hanya halu. Selamat datang di keluarga kami. Ya, kalian benar. Aku seorang duyung. Akhirnya aku punya kamar sendiri. Meja punya aku sendiri. Gelasku sendiri. Ari, cepat. Oh tidak. Aku tidak boleh terlihat seperti ini. Apa? Apa yang terjadi? Ada apa, Ari? Aku lelah sekali. Iya, tentu. Istirahatlah. Oh, untung mereka tidak melihat ekorku. Bau apa itu? Ari, baumu seperti ikan. Ikan? Ini untukmu. Apa itu? Cuci rambutmu. Tidak. Sekarang kami tahu siapa kamu. Tidak. Dia seorang duyung. Aku punya dry shampoo, Bu. Ini dia. Aku pergi dulu ya. Tunggu dulu. Maaf, sayang. Aku buru-buru. Ya, pasti lama. Selesai. Selalu saja begini. Apa ini? Rambut? Ayah! Ya? Ayah, aku buru-buru. Maaf. Oh. Selesai. Seperti biasa. Apa ini? Sisik ikan? Dari mana datangnya? Aneh sekali. Ari, lihat apa yang ibu punya. 2 tiket teater. Keren, Bu. Pertunjukan yang luar biasa. Untukku sih membosankan. Bravo, bravo.
apa? Ini masterpiece. Oh. Mana Ari? Kamu dari mana, nak? Aku tadi beli bunga untuk aktornya. Akting mereka luar biasa. Kamu paham sekali yang ibu inginkan. Ari, ayo makan siang. Aku lapar sekali, Bu. Hari ini makan apa ya? Ikan. Aku tidak bisa makan temanku. Ibu lupa alat makannya. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. Aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih, Ari. Sembunyi. Ini dia. Tapi mana? Aku lapar sekali, Bu. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu kenyang. Ari, ibu beli tiket teater lagi. Iya, keren. Bravo, bravo. Ups, aku butuh perlindungan. Aku pintar sekali. Aku haus sekali. Harus minum nih. Ari, maafkan ibu. Bu, aku beli bunga dulu ya. Aneh sekali. Siapa dia? Kurasa. Ari seorang kepiting. Kurasa dia bukan kepiting. Kurasa dia seorang duyung. Taruhan kalau Ari kepiting. Taruhan kalau Ari duyung. Ari, ini ambil handuknya. Ouch! Iya kan? Ya, kamu benar. Jangan khawatir, Ari. Kami tidak peduli kalau kamu duyung. Kami tetap menyayangimu. Aku juga menyayangi kalian. Fiesta! Wow, ekor emas. Terima kasih ya. Lihat apa yang ayah berikan pada ibu. Bu, ini kan mutiara. Lalu kenapa? Mutiara adalah rumah kecil. Ya, maafkan ibu. Ari, bagaimana rasanya hidup di laut? Sangat, Ari? Tidak aman. Dan sekarang kamu aman. Ini dia saudara-saudaramu yang lain. Ini bibimu. Dan ini pamanmu. Keren. Dan siapa ini? Ini kakekmu. Dan itu dia. Akan kubuka. Halo semua, ayo memancing. Sekolah baru, bagaimana kalau sama seperti sekolahku sebelumnya? Ouch. Kutu buku, orang aneh. Tidak, aku pasti akan dapat teman baru di sekolah ini. Halo semuanya. Jamie, kamu serius? Mereka bahkan tidak menyadariku. Aku harus mengobrol dengan mereka. Penampilanku bagaimana ya? Ups, aku harus melepas kacamataku.
aku tidak bisa melihat. Au! Ouch! Mana kacamataku? Dapat. Untung mereka sudah pergi. Aku masih punya kesempatan. Cantiknya. Akan kubawa pulang. Mungkin aku butuh makeover. Kacamata ini benar-benar tidak perlu. Kenapa aku masih menggunakannya ya? Oh ya juga. Haruskah aku mengganti model rambutku? Ya, benar. Ya, tidak terlalu berbeda. Bagaimana dengan make up? Setidaknya aku punya lipstik. Tidak berwarna. Apa itu? Ini dia. Tempatmu ada di air. Lebih baik. Hai, aku seorang duyung. Kamu bohong. Beneran kok? Tidak. Aku pasti bermimpi. Wangi banget. Maksudku camponya. Pasti hanya halu. Aku harus segera minum obat. Hah? Ini? Minum ini? Apa? Jadi kamu... duyung sungguhan. Tentu saja. Aku Wendy. Dan aku Putri Duyung. Karena aku sudah bebas, aku akan mengambilkanmu satu permintaan. Apapun. Tentu saja, aku kan duyung. Aku bisa melakukan apapun. Aku mau jadi populer di kelas. Bagaimana kalau yang lain? Kelas seumur hidup, 1 miliaran rupiah, kacamata diamond dengan bingkai emas. Tidak. Baiklah, aku akan membuatmu populer, walau agak sulit. Yes. Lepaskan ini, lepas ini. Ya, bagus. Baiklah, ayo mulai. Pertama-tama, lepaskan ini. Tidak, aku tidak bisa melihat apapun tanpa kacamata. Bagaimana kalau ini? Aku kan duyung, aku bisa melakukan apapun. Wow, aku cantik banget. Kamu keren banget. Ini cuma permulaan. Bagus. Tunggu. Aku harus mengurus alismu dulu. Kenapa dengan alisku? Mereka butuh sedikit permak. Jangan khawatir, aku akan pelan-pelan. Pasti jelek kan? Aku tahu. Percaya padaku. Baiklah. Bibir. Ada apa dengan bibirku? Ayo tambahkan sedikit sihir. Lipstick. Akankah aku jadi cantik? Pastinya. Aku tahu kecantikan. Selesai. Cantik? Iya, tapi... sepertinya bukan gayamu. Sekarang rambutmu. Gerai saja semuanya. Iya. Bagus, aku merasa berenergi. Belum selesai. Kamu bisa memberikanku gaya rambut lain. Bisa dong. Gaya rambut ini tidak akan pernah terpikirkan olehku. Oh, Wendy. Sekarang tinggal memakaikanmu make up. Aku tidak punya make up. Tidak punya. Wow. Aku akan segera kembali. Kamu tahu cara pakai make up? Tentu saja. Mungkin tidak. Mari perbaiki. Aku akan membantumu. Ini dia sihir dari make up.
aku kelihatan cantik. Satu lagi, gigi. Ada jalan kok, permen bleaching. Oh iya. Senyum Hollywood siap. Makasih Putri Duyung. Kamu mau tahu rahasia untuk mencari teman? Bagaimana? Permennya enak. Ah, nih cobain deh. Kamu tidak punya baju lain. Bajuku sama semua. Walau aku punya baju dan jeans ini. Jeans boleh, tapi bajunya. Baiklah. Mari style kaosnya. Ambil spray dan cat dengan warna yang menarik. Semprotkan agar muncul motif. Wow, makasih banyak Putri. Keren banget. Ini super keren. Oh tidak, aku akan terlambat ke sekolah. Lihat. Ayo menari. Ini seru banget, tapi aku harus masuk kelas. Ayo, tunjukkan padaku siapa yang mau kamu jadikan teman. Itu mereka. Kamu yakin tidak mau kelas seumur hidup saja? Tidak, teman. Baiklah, ayo. Tapi kalau... Jangan takut. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Ya kan? Coba ini. Tapi kenapa? Cobalah. Hai teman-teman. Aku anak baru, Wendy. Aku Jamie. Hai, aku Gabriel. Mau nonton bersama kami? Tentu saja. Ya, ini baru permulaannya. Anak-anak, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 untuk Gabriel, nomor 2 untuk Jamie, dan nomor 3 untuk Wendy. Aku akan mengerjakan semuanya. Dapat A, dan mereka akan melihat betapa pintarnya aku. Selesai. Kira-kira mereka bisa tidak ya? Wendy, jangan egois. Benar juga. Kamu tahu caranya? Tidak. Aku juga. Kita akan dapat F lagi nih. Baiklah, aku akan membantu mereka. Jamie, jawabanmu 13. Gabriel, jawabanmu 8. Keren banget. Ya ampun. Ini luar biasa. Makasih Wendy, makasih. Oh, tidak masalah. Mau nonton film bersama kami? Dengan kalian? Ke bioskop? Tentu saja mau. Mau coba minumku? Makasih. Makasih Putri. Aku akan pergi saat permohonanmu terkabul. Benar. Pergi yuk. Ayo. Aduh. Oh tidak. Di mana aku? Duyung. Oke, tenanglah. Putri Duyung. Ledak di ponsel seperti itu. Ayo kita coba. Jadi aku tinggal di sini selamanya. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Enggak, aku ikut denganmu.
ini tidak cukup. Terhipnotis untuk waktu yang lama. Sihirnya cukup kuat ya. Gak apa-apa, besok ulang tahunku dan aku akan dapatkan HP baru. Apa itu mimpi? Itu kertas. Ini dia. Kalau benda tipis itu pulpenku. Wow. Enggak. Aku enggak butuh itu. Kalau benda yang lainnya? Pensil, ya. Mau itu juga. Apa itu? Sisik. Air. Berikan padaku, berikan. Kamu mau ini? Baiklah. Botolnya bersih dan hah? Kosong. Na 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 na. Hai. Apa itu? Itu sesuatu yang kamu makan. Berikan pada aku, berikan. Silakan deh. Ini bukan cacing. Cacing? Asin. Aduh. Wow, wow. Luar biasa. Freddy, kembalikan padaku. Predatornya sudah pergi? Apa? Predator yang menyeramkan sekali. Aduh. Punya sesuatu untuk diminum? Gak ada. Air? Enggak punya.
Ya. Jamie. Aku keluar deh. Chloe, kamu punya tiket ekstra. Kamu gak keberatan kan? Hey! Aku harus pergi. Gak apa-apa. Mereka gak akan membiarkan Ari masuk. Aduh. Tidak diperbolehkan membawa ikan ke bioskop. Gimana cara menyemangatimu? Coba yuk. Ari, mau berdansa denganku? Enggak. Hah? Dia sendirian. Ari, waktunya berdansa. Wuhuu. Hai. Makasihnya nanti aja. Apaan tuh? Chloe, bravo! Hebat sekali! Mau berdansa denganku? Terima kasih. Yap. Selamat ulang tahun, Chloe. Yeay, makasih banyak, Pa. Yeay. Bagus kan? Akhirnya aku bisa kembali. Ini baru banget. Baruku. Masuklah. Selamat ulang tahun. Oh, Jamie. Mau jalan? Iya, aku ambil ponselku dulu. Sahabatku memberikannya padaku. Dan kau, jangan jadi bau dan subscribe channel kami. Jangan lupa membagikan video ini ke teman-temanmu. Anak-anak, boleh saya minta perhatian kalian sebentar? Kita kedatangan teman baru, Ari. Hai semua, semoga kita semua bisa berteman baik ya. Ya, tentu saja. Dia manis banget, bahkan terlalu manis. Bagaimana kalau... Ari, kamu hebat banget. Kami mencintaimu. Kamu sangat menyenangkan. Ew, Jamie bau. Pergi sana. Tidak. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Topi tidak diperbolehkan di sekolah. Hah?
Wow. 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 Kamu cantik banget. Tidak bisa dipercaya. Rambutmu bagus banget. Keren. Apa-apaan itu? Akan kutunjukkan pada kalian. Padahal kan kalian temanku. Kelas masih belum usai, Jamie. Semua orang menyukainya. Akan kutunjukkan padanya. Kalian ngapain? Kami hanya... Kamu bisa main gitar? Ya. Akan kumainkan untukmu. Bagaimana penampilanku? Keren banget. Aku suka musik rock. Apa? Air. Maaf. Hah? Itu kan cuma air. Bagus. Aku pergi dulu ya. Oh, ayolah. Apa yang kamu lakukan? Oh, tidak. Ayolah. Kering. Kering. Aku harus sembunyi. Tidak ada yang menarik di TikTok. Aku tahu. Saatnya makan. Rumput laut. Aku tahu yang lebih baik. Es krim. Sekarang tinggal cari minuman. Apa yang enak ya? Air? Tidak. Tidak. Sprite. Senangnya menjadi putri duyung. Sekarang es. Ini luar biasa. Jangan aku. Semoga bukan aku. Stacy, tunjukkan di mana letak Samudra Pasifik. Oh, mati aku. Aku tidak tahu apapun. Ari? Butuh bantuan. Naah. Naah. Ya. Ini benar. Akhirnya kamu tahu lokasinya juga ya. Terima kasih. Senang bisa membantu. Dan kamu, bantu channel kami mendapat 1 juta subscriber ya. Like video ini dan subscribe. Semua bangkunya penuh. Ari di sini. Duduk sama dia yuk. Dia penyelamatku. Lagi-lagi Ari. Au! Temanku pencuri. Akan kutunjukkan padamu. Kamu tahu semua tentang laut. Dari mana asalmu? Dengan apa kamu mewarnai rambutmu? Mau datang ke pestaku? Aku datang dari jauh. Tadi tanya apa lagi? Biar ku pegangi. Maaf aku kasar padamu ya. Bisakah kita berteman? Salaman? Tentu. Hey bro, apa kabar? Ya! Sepertinya udaranya kering. Aku harus pergi. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Ari. Empat ikan. Berapa banyak? 3. Entahlah. 4. Aku percaya pada Stacy. 4 jari. Benar, jika kita menghitung jari. Kerja bagus, Stacy. You're stuck in some mind. Ari, luar biasa sekali. Tanpa air, tenggorokanku sakit. Batuk, ini waktunya untuk prank.
pegang airnya, istirahatlah. Wow, air ini enak banget. Makasih. Aha. Benar. Sentuhan lainnya. Ya ampun. Au. Ha. Biar ku bersihkan. Ari. Hah? Cantiknya. Dia kenapa sih? Ari, boleh ambilkan aku ini juga? Baiklah. Itu dia. Mungkin yang lain? Jamie? Oh, Sprite. Tidak, Pete. Kukira kamu rakus. Aku harus. Apa aku bilang sesuatu yang salah? Kamu akan segera tertangkap. Tidak. Dia seorang duyung. Ari seorang duyung. Oh, tidak, 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 tidak. Ari seorang duyung. Dia duyung sungguhan. Itu dia, seorang duyung. Bukan. Tidak akan ada lagi yang mau berteman denganku. Sudah kubilang ada yang salah dengannya, kan? Hei, apa yang kamu lakukan? Sedihnya. Kalian, jangan pedulikan dia. Aku terlambat. Tidak terlambat. Hai. Apa kamu tahu? Dia seorang duyung. Tidak masalah. Ari kan temanku. Oke, kamu akan segera menyesalinya. Kamu akan segera melihat sosok asli Ari. Hah? Hah? Wah. Oh, tidak. Berakhir sudah. Ekor yang keren, keren banget. Cantiknya, apa kamu bisa berenang dengan cepat? Boleh aku pinjam ekornya untuk lomba? Aku mau itu juga. Cantik banget, boleh ku sentuh? Kok gini sih? Apa kalian buta? Kalian semua gila ya? Ada apa? Wow, cantik sekali, seperti Ari. Aku memang sudah lama jadi duyung. Makasih. Kamu seorang duyung sekarang. Akan kuajarkan cara menggunakan kemampuan sihir. Ini dia. Cobalah. Tidak bisa. Mungkin aku tidak punya kemampuan. Tidak mungkin. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Aku ingin mempercandaimu. Akan kutunjukkan padamu. Benar kan? Kita butuh amarah. Kamu marah dan airnya menguap.
kemampuanmu adalah api. Kamu duyung api. Wow, kemampuanku api. Aku keren. Sekarang kamu jadi bagian kami juga. Lihat, aku juga punya. Ari, bisa ubah kami juga? Kalau berempat pasti lebih menyenangkan. Apa kalian siap? Kami siap. Kekuatan angin. Kekuatan air. Kekuatan api. Kekuatan bumi. Kerja bagus. Kerja bagus. Apa itu? Ini telepon. Untuk menelpon. Hah, sebuah telepon. Ya, keren. Senyum. Akan kukirim ke semua orang. Ini bagus. Bagaimana penampilanku? Ini dia. Wow. Keren. Subscribe channel kami ya. Saat kalian masih anak-anak, bangun tidur sangat menyenangkan. Siapa yang sudah bangun? Aku. Bangunlah saat kamu ingin bangun. Anak ibu cantik sekali. Saatnya sarapan. Aku tidak mau sayuran. Dan ibu selalu mendengarkanmu. Oke anakku, bagaimana kalau sereal? Aku suka sereal. Makanlah nak. Kalian lebih suka apa? Sereal atau sayuran? Tulis di kolom komentar. Cara terbaik untuk memulai hari. Saat kalian jadi remaja, pagi adalah mimpi buruk. Bangun. Kamu akan terlambat ke sekolah. Hari yang buruk dimulai dengan pagi yang buruk. Tidak ada waktu, cepat bersiap. Sarapannya gimana? Makan di perjalanan saja. Tidak ada waktu untuk sarapan. Kamu suka ekormu saat masih kecil. Cantik sekali. Benar kan Ariel? Ya, Ari. Dan jadi duyung adalah hal yang menakjubkan. Saatnya menggambar. Hah? Menyenangkan sekali rasanya dikelilingi putri duyung di mana-mana. Ari, apa yang kamu lakukan, nak? Andai saja orang dewasa memahaminya. Saat kamu jadi duyung dewasa, ekor adalah sebuah masalah. Kapan bakal keringnya sih? Kamu selalu terlambat karena ekormu. Akhirnya. Terlambat. Dan kamu harus selalu berhati-hati. Ayolah. Tidak ada yang boleh tahu rahasiamu. Aku akan bawa pengering rambut juga untuk berjaga-jaga. Hampir lupa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aku terlambat banget. Sihir tidak mudah saat kamu masih anak-anak. Kamu harus mempelajarinya dari awal. Ayolah. Ya, sedikit lagi. Dan sihirnya tidak selalu bisa bekerja. Ini dia. Ari, ada apa, nak? Oh, malangnya. Untungnya ada orang tua di sekitarmu. Yang akan membantumu untuk jadi sukses. Ari, kamu berhasil. Sungguh? Yeay! Atau setidaknya membuatmu percaya. Saat kamu dewasa, sihir sangatlah keren. Berapa lama lagi kamu mau di sini, nak? Pergi ke pasar. Ini daftar belanjaannya dan uang. Cepat. Kamu bisa membuat hujan dengan sihir. Dan tidak perlu kemana-mana. Ari, apa yang ibu bilang tadi? Cuacanya buruk, Bu. Namun sayangnya, orang tua telah mengetahui semua trikmu. Ibu bilang, cepat. Ayolah, Bu. Orang tua.
tua selalu melarang cemilan, terutama saat kamu masih kecil. Maka dari itu, kamu harus sangat berhati-hati. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Akhirnya. Enak banget. Dan jika orang tuamu memergokimu. Hai, Bu. Tidak ada ampun. Hentikan. Tidak boleh ada permen. Saat kamu remaja, kamu menyadari kalau cemilan membuat masalah kulit. Tapi itu bukan masalah untukmu. Yeay! Aku suka cola. Oh iya, kamu akan melakukan apapun agar bisa nyemil dengan enak. Semoga tidak ada yang melihat. Senang sekali melihatmu tumbuh. Mari kita ukur. Saat masih kecil, setiap ukuran adalah perayaan. Ekormu sudah tumbuh sepanjang 5 inci. Biar ibu catat. Yeay, Bu! Tapi saat kamu remaja, semakin kecil angkanya, semakin baik. Aku makin gemuk. Aku harus menurunkan berat badanku. Perlahan-lahan, angka berubah menjadi mimpi buruk. Dan tidak selalu ada yang bisa kamu lakukan. Ada banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan saat masih kecil. Hai, sayang. Dan tidak ada waktu untuk bersih-bersih. Sakit. Ibu bilang jangan lupa rapikan mainanmu, kan? Berantakan sekali. Rapikan sekarang juga. Dan saat kamu mau merapikannya, Ari? Hah? Akan selalu ada hal yang lebih menarik untuk dilakukan. Aku membuat papan seluncur untuk Stevie. Saat kamu dewasa, waktu bersih-bersih pun sama-sama tidak ada. Karena sekarang kamu punya pacar. Mengerikan sekali. Ari? Ari? Ibu? Sudah ibu bilang untuk bersih-bersih, kan? Ku telepon nanti ya, Jamie. Bersihkan kamarmu. Menyebalkan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan daripada bermain dengan temanmu. Namun kadang-kadang, teman melakukan hal buruk. Kembalikan! Bonekaku! Tidak! Tidak mau! Untungnya, karena kamu seorang duyung, kamu selalu punya senjata rahasia. Haha! Pit kencing di celana! Ada apa? Pit yang malang. Ayo ke kamar mandi. Ya, menjadi putri duyung sangat menyenangkan. Saat kamu jadi remaja, kamu tidak lagi peduli pada mainan. Tapi bertengkar dengan teman terjadi sepanjang waktu. Aku pakai ini duluan. Tidak, bukan kamu. Chloe, kurasa ini waktunya kamu untuk menyegarkan diri sedikit. Hah? Apa-apaan ini? Ari, ini ulahmu kan? Kena deh. Menyebalkan. Aku harus pergi. Ya, beberapa hal tidak berubah. Saat masih kecil, mengerjakan PR sangatlah menyenangkan. Belajar sangatlah mengasyikkan. Terutama saat kamu mempunyai tempat pensil dengan barang-barang yang keren. Waktu cepat berlalu. Hiu!
keluargaku. Dan saat semua PR sudah selesai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Bermain. Tapi di sekolah, mejamu penuh dengan banyak barang. Itu dia. Dan tugas-tugasnya sangatlah sulit. Aku tidak mengerti apapun. Untuk kamu seorang duyung, kamu bisa menggunakan sihir. Tidak begitu buruk. Setiap anak punya rahasia. Seperti cemilan rahasia. Nom, 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 nom. Ari. Dan yang paling penting adalah jangan sampai para orang dewasa tahu. Hai, Bu. Apa yang kamu sembunyikan di sini, nak? Tidak ada. Biar ibu lihat. Tah, permen? Kamu tidak malu. Oh. Remaja juga memiliki rahasianya sendiri. Di sini ternyata. Hai, Bu. Kamu menyembunyikan sesuatu, ya? Tidak, Bu. Tidak. Minggir dari sana. Sepertinya aku mencium bau terbakar. Hai, ibu masih di oven. Untungnya sebagai remaja, kamu jadi jauh lebih pintar. Nyaris saja. Cepat keluar sebelum ibu kembali. Sampai jumpa lagi, Ari. Telepon aku ya. Ini menyenangkan sekali. Saat masih anak-anak, kalau ada hal buruk yang terjadi. Au! Orang tua akan selalu datang membantu. Oh, lihat apa yang ibu bawa. Lollipop! Orang tua tahu cara mengalihkan perhatian anak dari masalahnya. Saat kamu remaja, masalah tentunya masih terjadi. Dan kamu tetap merasa sedih karenanya. Ada apa, Ari? Oh, anak ibu yang malang. Saat itu pun, orang tuamu pasti akan membantu. Ari, apa kamu sedang bersedih karena si Jimmy ini? Meski begitu, tidak ada yang lebih menenangkan selain ibumu.